Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Teno Kupang kembali mengimbau masyarakat nelayan dan para pelaku kegiatan wisata bahari agar memperhatikan tinggi gelombang laut. Berdasarkan informasi peringatan dini gelombang tinggi yang dikeluarkan, gelombang tinggi berpotensi terjadi di wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Data dari Stasiun Meteorologi Maritim Teno Kupang menyebut gelombang dengan tinggi 2,5 meter hingga 3 meter berpeluang terjadi di Samudera Hindia bagian selatan Sumba dan Sabu. Tinggi gelombang beresiko terhadap kapal nelayan dan tongkang. Sementara itu, gelombang laut dengan ketinggian berkisar 1,25 meter hingga 2,5 meter juga berpotensi terjadi di Selat Sumba bagian barat. Tingginya gelombang laut itu berisiko terhadap kapal ukuran besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar. Harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran, perahu nelayan dan kapal tongkang, kapal feri dan kapal ukuran besar, demikian rilis yang diterima poskupang.com. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Sementara itu, Stasiun Meteorologi El Tari Kupang juga mengeluarkan peringatan potensi angin kencang yang kering di musim kemarau. Angin di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari arah tenggara ke barat daya dengan kecepatan 5 sampai 20 knot. Rilis informasi dari Stasiun Meteorologi Umbu Mehang Kunda Sumba Timur, perakiraan cuaca untuk kota Wainapu dan sekitar berawan hingga hujan pada hari ini. Demikian pula dengan lokasi wisata Sumba Timur seperti Pantai Puru Kambera, Pantai Walakiri, Pantai Watu Parunu, Pantai Tarimbang, Air Terjun Tanggedu dan Air Terjun Waimara. Cuaca cenderung berawan hingga hujan sejak pagi hingga malam hari. BMKG mengingatkan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia termasuk di DKI Jakarta, agar mewaspadai gelombang tinggi dan pasang maksimum. Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati, potensi gelombang tinggi dan pasang maksimum ketika hujan lebat. Perlu diwaspadai pasang maksimum. Informasi pasang maksimum selalu dikeluarkan Stasiun Meteorologi Maritim di wilayah setempat, ujarnya dikutip Pikiran Rakyat tanda hubung depok.com dari Antara. Terutama yang paling sering mengalami adalah antara lain di wilayah Jakarta yaitu di Pantai Utara, ucap Dwi Korita menambahkan. Dia mengatakan khusus di DKI Jakarta pasang maksimum umumnya terjadi mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dwi Korita juga mengingatkan potensi pasang maksimum di Belawan, Sumatera Utara, menurutnya terjadi pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hal itu perlu diwaspadai, karena pada kondisi pasang maksimum bersamaan turunnya hujan ekstrim, lebat atau sedang, kata dia. Maka kondisi pasang ini akan menghalangi aliran air permukaan, air sungai, air hujan dari darat menuju ke laut, sambung Dwi Korita. Menurutnya, berdasarkan perakiraan BMKG, gelombang tinggi berpotensi terjadi di beberapa wilayah mulai Sabtu. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa kategori tinggi gelombang mencapai 2,5 hingga 4 meter, yang berpotensi terjadi di Laut Natuna Utara. Kemudian di perairan Kepulauan Natuna, perairan Utara Sabang, perairan Barat Aceh, perairan Barat Kepulauan Nias, perairan Pulau Enggano, perairan Barat Lampung. Selanjutnya berpotensi juga terjadi di Samudera Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten hingga Jawa Timur. Serta di Selat Bali, Lombok Alas hingga bagian selatan, perairan selatan Bali hingga Pulau Sumba, serta Samudera Hindia selatan Banten hingga Pulau Sumba, jelas Dwi Korita. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Eko Prasetyo, Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, yang dikonfirmasi Antara menyampaikan, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 knot.
Ia menambahkan, kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan barat Lampung, Selat Sunda, perairan selatan Jawa, Laut Banda, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut menyebabkan gelombang tinggi katanya. Ia mengemukakan, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,50 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat Pulau Simele Nias, perairan timur Pulau Simele Kepulauan Nias, Selat Bali Lombok Alas bagian selatan. Kemudian, Laut Natuna Utara, Selat Karimata bagian selatan, Laut Jawa, perairan selatan Kalimantan, Selat Lombok, Selat Makassar bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, perairan selatan Pulau Sumba, perairan Pulau Sawu, perairan Kupang Pulau Rote, Laut Sawu, Samudra Hindia Selatan NTT, Laut Arafuru bagian timur. Sedangkan, pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2,50 hingga 4,0 meter berpeluang terjadi di perairan barat Kepulauan Mentawai Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten Bali, perairan selatan Bali Sumbawa, Samudra Hindia Selatan Jawa NTB. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran, katanya. Untuk itu, ia mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas pukul 1.25 meter, kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 meter. Kemudian, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 meter, dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 meter. Bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, tuturnya.